Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, 1441 angka tu besar, 1000 tahun. Tuan-tuan bayang, kita merdeka pun belum lagi 10 tahun, dah rasa lama dah. Belum sampai 70 tahun, tentera Jepun dulu yang pernah membunuh, sekarang disanjung bangsa Jepun, bangsa yang maju. Macam kedatangan mereka satu masa dulu seperti tidak dirasakan, macam tak sedar pun dia orang datang. Sebab dah lama. Tapi lama tu belum sampai 100 tahun. 1441 tahun yang lalu Nabi Muhammad berhijrah. Sudah 15 kurun yang lalu. 15 kurun yang lalu. Bumi ini yang kita duduk ini, bumi ini usianya bukan 1400 tahun. Manusia yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, kata para ulama, Nabi Adam dengan kita tidak melebihi 50,000 tahun. Tak lebih. Berapa pendapat ulama sebut Nabi Adam dengan Nabi Nuh, Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad, tak lebih 50,000. 50,000 tu dah terlalu banyak. Dan bumi ini, dan bumi ini, ni bukan geografi ni. Nah, saya apa pelik ni, geografi pula ni. Geografi ke apa? Mata pelajaran ni. Tuan-tuan sekalian, bumi ini bilion tahun. Tuan-tuan baca lah sikit kan, untuk membangkitkan iman. Bilion tahun bumi ini. Ada hutan-hutan di dunia ini yang usia hutan itu, usia hutan itu ratusan juta tahun. Afala yaqilun, tidakkah mereka melihat, membaca, mendengar dan berfikir dengan akal mereka akan kuasa dan kebesaran Allah? Ratus juta tahun. Maklumat ni kita dapat daripada tingkatan satu, tingkatan dua. Tapi bila kita dewasa, sekali lagi maklumat ni datang ketika kita sudah mampu berfikir dengan baik, ketika kita sudah menjalani kehidupan yang banyak, ketika banyak tempat sudah kita lalu, bila baca sekali lagi maklumat dengan bertafakur, maka keluar perkataan subhanallah. Ratus juta tahun hutan-hutan. Maksudnya bumi ni tuan, bilion tahun, bukan bumi, alam keseluruhan ni. Sebab itu bila Nabi sampai, Allah turunkan ayat iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, wahai Muhammad, kiamat sudah hampir. Alam yang luas ini sudah pun berada di penghujung usianya, wahai Muhammad. Kita baca ayat ni, kita ingat penghujung usianya, oh dah 5000 tahun ni alam ni. Bukan 5,000, bukan 10,000, bilion sudah mencapai umurnya alam ni. Ni mukadimah ni. Dan subhanallah. Maka begitu lama. Waktu kita baca ayat Quran, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tadi baca surah Kahfi ayat 1 sampai 10 bergema satu masjid, subhanallah. Maksudnya banyak yang hafal, subhanallah. Tapi bila baca 101 sampai 110 senyap, tak hafal lagi, dia tak sampai lagi giliran kan. Alhamdulillah, no? Alhamdulillah. 7 tahun, 8 tahun yang lalu, setiap kali berkuliah saya mulakan dengan surah Kahfi tersebut, dan saya melihat rahsianya.
yang besar. Entah no, apa yang aman dalam keluarga masing-masing. Allah ciptakan bumi dan alam bilion tahun yang lalu, sampailah ciptakan manusia yang pertama. Suka saya ulang, manusia yang pertama itu adalah jenis makhluk yang paling akhir Allah wujudkan di dalam alam ini. Ujung dah. Bermaksud ketika Nabi Adam diciptakan, syurga sudah tersedia. Malam ni 2020, syurga dah ada. Sungainya telah mengalir, lautannya sudah berombak, pepohon-pepohonnya sudah mengeluarkan buah, bidadari-bidadari dan rilmannya, sehingga malam ini kita yang bercakap sudah tersedia. Bukan malam ini diciptakan oleh Allah, sebelum Nabi Adam diciptakan sudah tersedia. Syurga, neraka sudah siap, langit sudah lama diciptakan, iblis sudah lama diciptakan, malaikat sudah lama diciptakan, arasy sudah lama diciptakan, alam sudah lama diciptakan, lautan, sungai yang ada di atas muka bumi ini, bukit, bulan, bintang sudah lama diciptakan. Jangan lupa tuan-tuan, binatang, lembu, kerbau itu pun sudah lama diciptakan oleh Allah, kemudian baru manusia. Lewatnya manusia. Ni baru kita faham, ni baru kita sedar ni. Lambatnya keturunan dan bangsa manusia. Saya nak beritahu daripada apa yang saya sebut ni, dekatnya zaman ini kiamat.